Halo Bapak Ibu, Shalom. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya harus, kata harus itu merupakan satu hal yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Di saat saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya ini mau menyampaikan firman Tuhan. Lalu Tuhan berikan saya waktu pengertian, tanya kepada dirimu sendiri, apa yang kamu mau sampaikan kepada Tuhan. Lalu saya tanya kepada diri saya, Tony, apa yang kamu sampaikan bagi jemaat Tuhan? Saya tidak ada jawaban, karena saya tanya pada diri saya sendiri kan. Saya duduk diam sejenak, sekian lama, sehingga muncul satu pemahaman dari diri saya sendiri, bahwa kamu sudah menerima hidup, hidupmu bercahaya bagi kehidupan. Nah itu yang harus kamu sampaikan, karena kamu punya hidup, bagikan hidup. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama memahami yang namanya hidupnya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saya membagikan Anda hidup, supaya apa? Halo? Saya membagikan, yang punya hidup itu Tuhan loh, bukan saya ya. Saya membagikan hidupnya Tuhan yang diberikan kepada saya, supaya Bapak Ibu mempunyai apa? Halo? Saya mau dengar nih Bapak Ibu. Kalau saya membagikan hidup supaya Bapak Ibu mempunyai apa? Mempunyai apa? Mempunyai apa? Enggak berani. Ya. Supaya Bapak Ibu mempunyai dalam segala kelimpahan. Yuk kasih tahu samping kiri kananmu, siap-siap terima kelimpahan dari Tuhan. Ya. Ada begitu banyak orang membutuhkan kelimpahan, tetapi tidak banyak orang memahami bahwa kelimpahan itu tidak akan datang serta-merta. Kelimpahan itu kalau saja kita kejar, bisa enggak sih dapat? Bisa. Karena Alkitab juga katakan di dalam Perjanjian Kejadian bahwa manusia setelah kehilangan hidupnya Tuhan, ia masih bisa hidup di dalam kelimpahan. Namun, Alkitab katakan, dengan berpeluh dan berlelah kau akan bekerja. Sampai kapan? Sampai ajal kamu datang menjemput. Nah, di saat itulah. Ya, jadi betapa tragisnya sebagai anak Tuhan tidak memahami, tidak dapat memaknai hidupnya itu, maka mereka akan mengejar kelimpahan. Kalau Bapak Ibu tanya saya salah enggak? Ya enggaklah salah. Akan tetapi yang jadi masalahnya, Alkitab katakan, jikalau orang yang tidak punya hidup, dia mengejar kehidupannya, mengejar kelimpahan dalam hidup ini, masalahnya begini kata Alkitab. Terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan untuk memperoleh segala hal. Itu bukan kata saya Pak Bu, kata Alkitab. Nah kalau seperti itu berarti sangat mengerikan sekali ya. Kan, tanpa kita sadari ketika kita kehilangan hidup. Atau mungkin kita mungkin kita tahu hidup. Tapi kita tidak memaknai dengan benar. Maka hidupnya sendiri tidak di dalam diri kita. Tapi kita punya agama Kristen. Kita lakukan segala ritual kekristenan. Kita pikir kita sudah dibekali. Ya karena ini kan tipis sekali. Lalu kita kejar di kehidupan ini. Apa yang kita kejar? Pastilah kelimpahan. Kelimpahan apa? Ya kelimpahan tidak hanya sebatas harta ya Pak Bu ya. Kelimpahan damai sejahtera. Kelimpahan
dalam kerjaan dan banyak hal, yaitu termasuk kelimpahan. Nah, kita usahakan. Dan kalau kita usahakan, Alkitab katakan kau berulah. Maka tidak heran banyak orang kalau sudah mengejar kelimpahan dalam kehidupannya, ya dapat ya capek, enggak dapat juga capek. Ya, coba lihat wajah kiri kanannya, wajah capek atau wajah bahagia. Jangan dituduh, jangan dihakimi, firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Minggu ini saya ajak Bapak Ibu untuk memulai dengan satu jurnal, ya, perjalanan spiritual. Ya, perjalanan spiritual itu sangat penting, tentu ada hubungan dengan minggu lalu karena saya masih berkhotbah serinya tentang TKP, ya, Tuhan kebenaran dan perubahan, atau dikatakan Tuhan kebenaran dan kehidupan. Belum lari dari situ, Pak Bu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan. Pagi tadi saya ada kasih teks, hanya ayat ini yang saya kasih teksnya. Barangkali nanti beberapa ayat tambahan saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dari Alkitab. 1 Korintus pasal yang ke-6, pasal yang ketiga, ayat 6 berkata demikian, Bapak Ibu, perhatikan. Alkitab berkata, menjadi dasar pemikiran kita. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat ke-7, karena itu yang penting, kasih garis bawahi, ada kata yang penting. Bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ada kata penting, bukan yang menanam atau yang menyiram. Bukan berarti tidak perlu. Ya, bukan berarti tidak perlu. Hanya saja kalau dua case itu dipentangkan dalam kehidupan kita, ada yang menjadi penting dan ada yang menjadi lengkap. Nah, yang penting itu adalah pertumbuhan. Pertanyaan Bapak Ibu, pertumbuhan apa? Teks ini sebenarnya perumpamaan. Ya, yang memberikan perumpamaan itu adalah Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rupanya dalam kepenuhan roh, Rasul Paulus bukan mau niru, menyampaikan pesan ilahi dengan perumpamaan juga. Sebagaimana Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan. Nah, kalau Bapak Ibu minggu lalu hadir dalam ibadah di mana saya berkhotbah di tempat ini, masih ingat enggak topik kita apa minggu lalu? Dia katakan bahwa hati kita apa? Hati manusia itu adalah lahannya. Ya, lahan ilahinya Tuhan atau lahan ilahi Tuhan. Hati manusia itu adalah lahan. Kata lahan, Tuhan ingin mengelola supaya akan ada buah. Untuk apa, Pak Bu, buahnya? Apakah untuk Tuhan? Tidak seperti itu. Memang pada akhirnya dan ujung-ujungnya Tuhan dipermuliakan. Ya, buahnya Tuhan dipermuliakan. Yang menikmati buah siapa? Dari kita untuk kita. Tuhan memberikan kemampuan buat kita sehingga kita mengelolanya, hasilnya untuk apa? Untuk kita juga. Ya, itu sudah menjadi manusia dari sononya. Kalau dikasih makan, wih enak ya, pinter ya kamu. Betul gak? Coba kalau gak dikasih makan, ya, ini apa? Ini orang pelit banget. Ya apa ya? Mulailah Anda merasa, ih kayaknya nyinggung saya nih. Enggak nyinggung, cuma kasih tahu aja. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, langsung apa? Ada pujian. Nah, Tuhan mengerti. Tuhan sangat mengerti akan keberadaan manusia. Mengapa Tuhan mengerti? Ya karena kita diciptakan oleh Tuhan. Satu. Kedua, Tuhan menginstalasi supaya kita berarti, yaitu ada pikirannya Tuhan. Sebelum kita berpikir, Tuhan sudah mengerti tentang keadaan kita. Luar biasa enggak? Nah, yang jadi masalahnya karena kita tidak bisa memaknai Tuhan dan hidupnya.
yang diberikan kepada kita. Akibatnya kita ini seakan-akan Tuhan itu gak tahu ada di mana. Agama mengajarkan Tuhan ada di sorga. Dan agama juga mengajarkan Tuhan maha hadir. Realitanya kita di dalam kehidupan tahu Tuhan maha hadir. Pertanyaan saya, kalau Tuhan maha hadir, kata maha itu berarti sudah final. Tidak ada lagi pilihan. Toh, betul enggak? Kata maha loh, ya maha itu sudah selesai. Dalam keilmuan itu sudah tidak lagi ada akal manusia bisa menerjemahkan lagi. Itu kata maha. Kalau Allah maha hadir berarti apa? Final and binding. Tidak bisa lagi diperhitungkan, tidak bisa lagi dibantahkan. Bahkan Alkitab katakan melampaui akal pikiran kita. Kalau saja sudah melampaui akal pikiran kita, lo mengapa kita mau pikirkan tentang hadir gak ya? Hadir gak ya? Kan itu menjadi kebiasaan kita kan. Nah kalau kita bisa memaknai itu dengan tepat bahwa Allah maha hadir, sesungguhnya yang menjadi jawaban adalah kita mengalami hadiratnya. Ketika kita mengalami hadiratnya, maka kita akan berubah. Berubah seperti siapa? Ya, berubah seperti dialah. Gitu loh. Nah, disitulah Tuhan memberikan perumpamaan tentang kita ini lahan. Ya, lahan. Maka dikatakan, bagaikan apa? Ini perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 13 ayatnya ke-23 ya. 23 minggu lalu kan kita bahas di sini. Bagaikan tanah yang baik yang ditabur ya. Benih yang baik ditaburkan di tanah yang baik, maka dia akan bertumbuh, berbuah. Buahnya 30 kali ganda dan 60 kali ganda dan 100 kali ganda. Ya kan? Kalau Anda itu berbuah, Anda senang. Tuhan pasti senang. Suatu analogi ajalah. Barang siapa yang tidak suka kalau anaknya berhasil. Ya, kalau anaknya pendidikannya, nilainya cum laude dan juga kerjaannya di atas standar rata-rata. Begitu tes masuk di pemerintahan minimal wakil menteri, minimal ya. Kalau wakil menteri jadi menteri ya, jangan sampai dipecat loh ya, menteri sampai selesai. Lalu dicalonkan jadi gubernur lagi. Dicalonkan jadi presiden. Tapi kalau udah tengah jalan dipecat, ya udahlah jangan mimpi lah jadi presiden. Jadi menteri aja enggak diterima. Saya lagi bicara di sini, saya tidak cium siapapun, Pak Bu, sedang memberikan edukasi. Kalau kita percaya diri boleh, tapi tahu diri juga kan begitu. Nyusahkan orang, saya ini sebagai hamba Tuhan, dipercayakan Tuhan memimpin jemaat. Enggak juga banyak-banyak sih, ya ribuan jemaat yang Tuhan percayakan. Saya selalu berdoa, Tuhan, saya mau buat apa? Tuhan yang tanya pada dirimu sendiri, mau kasih apa? Nah itulah sebabnya saya katakan saya mau berbagi tentang hidupnya Kristus. Nah itu dia. Jadi harus ada tanggung jawab ya. Nah kembali lagi kepada ini. Jadi pembacaan tadi kita itu Paulus menanam, Apolos menyiram. Sebenarnya berbicara apa? Ini perumpamaan juga. Nah saya pinjam dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Kata menanam dan kata menyiram ini dua hal yang kait berkaitan. Walaupun kata Alkitab sama-sama saja katanya. Tapi pasti ada hubungan satu sama lain. Ya. Kalau yang nanamnya salah, yang nyiramnya pasti juga bermasalah. Maksudnya kenapa? Cara apapun disiram tidak akan mungkin bertumbuh. Tadi saya sebenarnya kepikir di rumah tuh mau pengen bikin ilustrasi. Ya ilustrasi, tapi saya gak mau terlalu banyak ilustrasi buat Bapak Ibu nanti hanya menikmati ilustrasi waktu kita panjang kepake. Saya punya kerinduan karena beberapa hari yang lalu di sini kita lakukan 12 jam ibadah ya penyembahan. Kemudian saya tidak tahu kenapa media juga tidak report ya.
Lalu dari youth mengambil inisiatif, mereka mengadakan suatu perform itu di Gulis ya, berbagi kasih yang nyata, yaitu kemarin ya kalau tidak salah hari Kamis atau Jumat ya, saya lupa juga ya. Bahkan menarik perhatian dari Angkatan Laut juga turut serta loh ya, hanya media mungkin belum ya, saya nggak tahu, belum atau memang lupa, saya nggak tahu. Dan saya pribadi merasakan bahwa anak-anak muda yang memang Tuhan sedang sentuh hatinya, itu dari 2022 Tuhan sudah bilang, akan kugerakan orang-orang yang di hati yang digerai Tuhan untuk selalu tampil di depan. Nah, kita tahu bahwa sekelompok anak muda di Asbury, Kentucky ya, di Amerika, itu juga begitu. Dan mereka jadikan momentum apa itu, pandemi, yang mana waktu pandemi semua orang kan gak bisa kemana-mana, lalu gak kemana-mana, maka kita tahu YouTube online semua ya, penuh semua hanya di situ. Ya saya aja tiap hari di situ ngobrol berjam-jam. Oh banyak pendeta-pendeta jadi hanya ngobrol di situ aja. Gereja juga begitu. Tetapi begitu kelihatannya sudah mulai reda, hilang itu semua itu. Nah jadi hanya momentum tapi tidak jadi movement. Ya. Nah waktu kita di momentum di Tugu Khatulistiwa juga, itu juga memberikan sebuah dampak dunia loh ya. Dampak bagi dunia. Lalu di gereja kita sendiri lanjutlah ya, ada movement-nya juga sih ya, beberapa bagian ya, ya doa dan sebagainya sampai pasca. Tapi itu juga kelihatannya saya anggap movement-nya harusnya masih jalan. Tapi barangkali jalan tapi tidak terlalu di report aja ya, tidak dilaporkan. Mungkin media harus berperan aktif karena melaporkan itu adalah bagian daripada repetisi ya. Repetisi itu diinfokan terus menerus, dia bisa merangsang bahwa sebenarnya kita juga sedang bergerak loh. Jadi kita tidak stagnasi ya. Maka kita lihat di dalam peperangan itu media itu gak boleh dikuasai sama musuh. Kalau musuh sudah kuasai media, dia akan propaganda hal lain, maka seluruh rakyat akan menjadi down. Maka yang pertama itu media itu harus diambil alih oleh pemerintah. Lalu mulai, walaupun kita belum punya pasukan yang cukup, walaupun ya saya tidak tahu lah. Saya pikir presiden kita yang pertama, hai kau Malaysia, saya punya Subandrio. Oke ya, saya pernah dengar beritanya dia. Diperhitungkan, saya akan dulu gitu loh. Jadi harus berani itu beritakan terus. Dan itu memotivasi rakyatnya. Akhirnya muncullah sukarelawan. Saya punya sepupu, saya punya paman. Itu jadi tentara sukarelawan. Selesai dia dapat jadi veteran ya, paman saya. Nah, jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan ini sebenarnya itu adalah bagian dari apa? Bagian daripada benih-benih yang sudah tumbuh. Ya. Nah, perumpamaan ini kan sudah jelas minggu lalu dikatakan, ya, apa yang ditabur? Yang ditabur itu adalah benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Ya, kemarin kata orang yang mengerti firman Tuhan, maka dia itu kalau mengerti akan bertumbuh dan berbuah. Pertanyaan saya, tumbuhnya apa, buahnya apa? Firman Tuhan itu tumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Apa yang bertumbuh dan buahnya apa? Nah, Pak Bu, ini pertanyaan-pertanyaannya perlu dicatat di hati, dimaknai dengan benar. Yang bertumbuh itu, kalau kita bicara firman Tuhan, berarti hubungannya dengan kebenaran. Ya Pak ya? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, pastilah itu berhubungan dengan kebenaran. Sebab itulah Rasul Paulus berkata begini, ya kan? Dengan keyakinan yang penuh, ini belief system dia, ya. Dengan keyakinan yang penuh bahwa Injil, kata Injil itu adalah firman Tuhan, adalah kekuatan Allah. Jadi
firman Tuhan itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Berarti tidak serta-merta setiap orang baca lalu selamat loh. Harus ada kata percaya. Nah, bagaimana Bapak Ibu memaknai kata percaya itu? Kalau ditanya, saya orang percaya, kamu orang percaya, kita ini kumpulan orang percaya, entah dulu. Ya, kata percaya itu mengandung dua arti di dalamnya, dua elemen yang mesti Bapak ingat. Karena Alkitab sendiri yang ngomong, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut maka dia diselamatkan. Jadi kata percaya itu sampai ke hati. Nah, gimana percaya sampai hati? Maka haruslah memahami makna yang benar. Kata percaya artinya apa? Dipikirkan dan dirasakan. Ya, artinya kalau kita masuk, kita menggunakan firman Tuhan sebagai rujukan lo ya. Kata Tuhan Yesus, taruhlah pikiran dan perasaan Kristus. Nah, itulah firman Tuhan. Ya, menyentuh pikiran kita itu namanya ditaruh. Menyentuh perasaan kita itu ditulis dalam hati. Nah, hati itu menjadi lahan. Saya pelan-pelan Bapak Ibu supaya mengerti. Sabtu lalu saya mulai mengedukasi jemaat Tuhan yang ambil bagian di ibadah pagi. Ada terlalu banyak jemaat ketika disampaikan sesuatu yang memang belum bisa dipikirkan, langsung dia bilang, susah banget, aku gak ngerti tuh. Maka ditolak aja. Kadang-kadang kami jadi pendeta juga merasa, udahlah kita cari yang ngerti aja. Tapi saya ingat waktu saya mengajar, anak-anak hari ini kita belajar matematika. Wih, udah otaknya udah susah banget tuh matematika ya. 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 4. 4. Anak-anak, selamat siang, bubar. Wih, mantap. Belajar hari gampang banget. Senang gak? Senang. Besok datang lagi. Anak-anak, belajar. Apa? Matematika lagi. Saya ini guru matematika umpamanya. 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 4. Ih, mantap gurunya. 10 tahun kamu ngajarin, tetap aja kamu tidak pinter-pinter. Karena gak mau bertumbuh gitu loh ya. Nah, rupanya kita ngajarin ceritanya lain lagi supaya bertumbuh kan. Anak-anak mau belajar? Mau. 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 4. 4. 4 / 4 = 4. Jadi akar 3, pangkal 4. Wah, guru ini susah banget. Gak mau belajar dia. Ujung-ujungnya apa? Tetap. Nah, Anda yang bilang tetap bodoh. Nah, itu yang dikatakan Kristen tidak bertumbuh. Ketika datang setan, gampang kita dikibulin. Karena setan datang dari firman Tuhan loh. Ya, maka itu dikatakan bahwa pada saat waktu tidur, ya si jahat datang menabur benih yang palsu. Itu namanya ilalang ya. Nah, Pak Bu, kalau udah tumbuh bersama, gandum dan lalang itu enggak ada bedanya loh, agak mirip. Maka saya cari uang, ada uang palsu gitu. Kemarin saya cari-cari kagak ada, rumah saya rupanya enggak ada uang palsu gitu. Ya saya dulu pernah dikasih uang 50 ribuan palsu sama 50 ribu asli itu. Enggak ada beda-bedanya Pak Bu, kalau dikasih kamu enggak tahu yang mana palsu. Hanya orang ahli, dia begitu pegang dia tahu. Nah, enggak mungkin kalau orang mau palsukan uang, ya gambarnya umpamanya Soekarno dikasih gambar Gideon kan nggak mungkin. Anda pasti tahu lah ini bukan uang palsu, ini pasti uang palsu kan gitu loh ya. Setan juga ngerti ya kan. Setan datang kepada kita nggak mungkin pakai kitab yang lain Pak Bu. Dia pasti pakai Alkitab. Nggak mungkin ayatnya juga dicopot-copot, enggak. Pasti pakai ayat yang sering kamu baca. Cuman di dalamnya diberikan makna yang beda. Nah, kalau kamu tidak bisa memaknai dengan benar, maka itu jadi persoalan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kalau kita memaknai benar oleh tadi kata apa? Ditaruh dalam pikiran. Ya, ditaruh dalam pikiran. Nah, di pikiran ada dua bagian. Akal dan budi. Itu kalau di Alkitab itu
kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti itu namanya makna. Apa makna lagi? Benak-benak. Benak ya. Apa yang telah ada di benak hatimu, diproses oleh budi kamu ini. Waktu kamu mulai menangkap sesuatu, kamu menganalisa berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan kamu. Jikalau pengetahuan kamu tidak memiliki pemahaman akan apa yang kamu terima, biasanya ditolak. Kamu lebih suka yang sudah kamu tahu saja. Iya Pak, iya. Coba kalau kita ke luar negeri, ya, udah dikasih makan, ya, makan kentang, ayamnya goreng sama lo, ya, terus kasih makan sushi, sushi kan nasi ya, udah makan kenyang. Ya. Saya biasa kalau tur kan begitu, udah sampai jam 12, aduh lapar mau makan, oh, bukan tadi udah makan sushi, ah, belum makan nasi. Mesti kasih makan nasi. Yang jadi hebatnya itu ya bawa belangak tungku besi gitu ke luar negeri. Waduh, ini lagi ngomong kita ya. Ya memang begitu. Kenapa? Pemaknaan makanannya gak tepat. Tujuan kita makan kan sebenarnya adalah apa? Asupan yang bisa menunjang kesehatan kita. Kalorinya tepat, ya kan? Proteinnya tepat, mineralnya tepat. Kalau sudah cukup ya udah selesai. Tapi otak kita biasanya berpikir, kalau gue belum makan nasi, pasti gue akan teleran nanti malam. Ah sepanjang hari kalau luar negeri gak kasih makan nasi, tapi dikasih makan daging melulu gitu ya. Pagi dikasih makan steak, ya hot dog, roti, siang makan steak, malam makan steak juga. Waduh mati deh gue, maka Anda gak bisa pulang, pasti mati di tengah jalan. Karena yang buat Anda mati itu kan pikiran kamu. Pulang sampai Indonesia kering kurus. Karena apa? Semua yang diolah dalam tubuh itu masuk buang sia-sia. Nah ini namanya pemaknaan Pak Bu. Dan saya mau katakan kepada kita, Alkitab jelaskan buat kita, di Rasul Paulus kita itu yang menanam, Apolos menyiram ini, saya gunakan pemahaman begini Pak Bu. Tadi kan saya sudah jelaskan tentang Tuhan Yesus bahwa tanam itu adalah benih masuk ke dalam hati maka dia akan tumbuh. Hubungan antara kebenaran berarti dengan namanya apa? Firman. Maka dikatakan bahwa dengan penuh keyakinan firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Dalamnya nyata apa? Kebenaran. Berarti benih itu ya. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Ini kata Rasul Paulus. Sebenarnya Rasul Paulus ini membawa pemahaman kepada kita bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi kata kita mendengar sebenarnya ini mengacu kita menaruh firman itu di dalam pikiran kita, tertanam dalam hati. Maka dari situlah akan tumbuh namanya apa? Iman. Dan iman inilah nanti Anda akan mempergunakan hubungannya dua dimensi. Dimensi ilahi ke atas, transenden namanya. Dimensi yang kedua adalah di bawah. Namanya ini alam ilahi, ini alam dunia. Ya, lahir. Nah, Allah yang tidak kelihatan transenden itu oleh karena iman maka menjadi imanen. Ya, imanen itu artinya bisa dilihat oleh kita-kita ini. Jadi, kita perlu iman. Iman tidak bisa dilihat oleh siapapun kalau Anda cuma bilang iman. Tapi sesungguhnya kita mesti maknai kalau Anda bilang beriman, iman kepada siapa? Kalau iman kepada Kristus, perlihatkan dong Kristus ada dalam diri kamu. Kalau saya orang beriman, ini makna yang benar ya. Imannya iman apa? Karena semua agama juga punya, saya iman, saya orang Kristen. Imannya kepada apa? Kristus. Karena saya hidup, bukan saya lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam saya. Gak ada yang lihat loh. Ya. Tiga ini gak ada. Saya hidup, bukan saya sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya.
nggak ada yang kelihatan. Tetapi hidup saya di dalam daging, nah ini yang kelihatan. Nah dagingnya kelihatan, tubuh kita. Tapi hidup oleh apa? Iman kepada Yesus Kristus. Ketika saya terhubung kepada Kristus, maka kehidupan saya dilihat lagi bukan lagi saya, tetapi Kristus. Orang kali, mirip Kristus. Apa? Sikap dan perilakunya, behaviornya. Dan itu yang bisa mengubah kehidupan itu. Bagaimana kita bisa menghasilkan itu? Nah, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kita perlu ditanam, yang ditanam. Tanam firman Tuhan, perlu dibaca. Bagaimana bacanya? Harus masuk ke dalam hati. Tadi akal, budi, ya, baru masuk ke sini. Nah, kata akal budi ini memang saya enggak mau terangin dulu, mungkin lain kesempatan. Karena biasanya gak bisa masuk ke hati, karena budi ini memang kadang-kadang agak sedikit masalah. Si budi itu agak masalah. Dia suka, kalau dia gak cocok dia tenang keluar itu. Ya, memang di mana-mana si budi itu gak menggang. Maaf ya Pak Budi, saya tidak bermaksud kata Anda ya. Budi kita, budi itu tadi saya bilang apa? Benak ini memang kadang macam-macam. Sesuatu yang tidak sesuai dengan benak di hati dia, keluar aja gitu. Maka kita cuma hanya standarnya biasa-biasa. Nah, untuk mengalahkan si benak, si budi ini harus dibikin fly. Dibikin fly, tahu kan ya? Kalau di psikologi itu ada satu cabangnya namanya hipnosis ya. Itu dibikin fly. Maka kadang-kadang kita kalau di gereja, kenapa kok pastor bilang hipnosis, itu kan setan tuh, entah dulu lah ya. Sebenarnya Anda lagi di mall pun seringkali udah ada hipnosis kok. Ya bolak-balik, Bu ini bagus loh Bu, baru datang Bu, baru 3 tahun. Ya. Diskon 50% Bu, padahal dia gak pernah mau beli. Aku udah punya, iya tapi itu yang kemarin Bu, ini seri baru Bu, murah, coba Ibu pakai. Taruh. Wih, Ibu begitu dipakai beda Bu, langsung mudanya 10 tahun. Nah, terus langsung hatinya Pak, gua beli juga nih. Nah, itu namanya udah kena hipnosis tuh. Ya, artinya udah mulai masuk. Ya, terus Anda pergi tuh, enggak jadi beli, jalan. Sampai di jalan mungkin sayang ya, diskon 50%. Muter-muter-muter sampai di rumah. Yang itu barang bagus deh. Murah, diskon 50%, baru datang. Baru 4 tahun datangnya. Balik dia. Karena suaminya mungkin sayang dia beli. Dia beli. Saya tanya barang itu perlu gak sih? Perlu gak biasanya dibeli? Enggak perlu. Tapi kenapa beli? Anda sudah kena hipnosis. Artinya apa? Itu sudah masuk ke langsung ke bawah sadarmu. Nah sebenarnya waktu saya lagi menyampaikan ya kenapa kita perlu itu, maka dikatakan menyiram. Nah kata menyiram itu sebenarnya kita sedang menghipnosis diri kita sendiri. Maaf ya saya menggunakan kata itu ya. Kita menyiram itu berarti kita menyembah. Ku sembah kau Tuhan. Semakin kita menyembah Tuhan, irama otak kita semakin turun. Ku rasakan kasihmu Tuhan, pada kita sedang menstigma diri kita. Ku rasakan kasihmu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kita katakan, pasti kita pikirkan. Kalau kita katakan, kita pikirkan, yang ketiga apa? Kita rasakan. Kalau kita rasakan terus menerus lama-lama apa? Dia bereaksi bertumbuh. Nah itulah imanmu untuk mencapai kepada kodrat ilahinya Tuhan. Atau wilayah ilahinya Tuhan. Itulah sebabnya kenapa terkadang kalau diajak berdoa, diajak menyembah, diajak apalagi sesuatu yang berhubungan dengan rohani. Seringkali ya bawah sadar kita, itu lagi. Ya, apalagi nih bulan Maret ini banyak nih. Nanti ada KKR, ada seminar, ya. KKR itu seminar KKR-nya dari Korea. Itu temannya Om Yos.
Udah lama dia mau datang dulu, masih almarhum masih ada. Lalu tiba-tiba pandemi, maka dia gak jadi datang. Setelah pandemi sudah mulai, katakan sudah gak ada lagi. Nah dia mulai keliling lagi, dia hubungi saya. Karena kita udah janjikan kita fasilitasi bulan Maret. Ya, maka bulan Maret awal itu ada itu dari Korea. Dia adalah tim misioner yang banyak negara dia pergi dan gerejanya besar sekali di Korea. Ya. Salah satu gereja yang cukup besar selain pada gereja Choyongki yang kita juga pernah datang sana. Saya pernah melayani situ loh. Kemudian masuk lagi di bulan Maret ada namanya Pastor Samson Dabas. Ya. Dia juga ya karena berkunjung ke Indonesia masuk ke Pontianak. Nah kita, tapi kadang-kadang kalau kita, aduh KKR, seminar, aduh 12 jam doa, apa itu? Waduh kan tadi ada yang bersaksi itu dari mana tau gak? Itu dari Sintang loh, dari Sintang, dari Sambas. Waktu dikasih tahu ada doa, kita gak ngundang mereka, dia cuma dengar sih ya. Terus ada yang dari Jakarta, aku tidak salah ya kemarin ya. Tapi mereka datang, diam-diam dia ngumpul di sini. Awalnya aduh 12 jam begini-gini aja ya. Tapi begitu saat waktu kita sebelum doa kita diberitahu bahwa makna kata penyembahan, mereka langsung tergugah hatinya. Jadi kalau kita sudah bisa memaknai dengan benar, maka dia akan menjadi pattern kamu, gambar kamu dan tumbuhkan niat kita. Itu kalau niat kita semakin intensitas yang namanya niat itu intensitas. Niat kita semakin mendalam ya, semakin mendalam. Itu menumbuhkan hasrat kita. Kalau hasrat berarti kita sudah melakukan. Nanti saya akan sampaikan ini sih buat Bapak Ibu ya. Sehingga mereka menyembah sampai-sampai Pak Bu. Ya, ada banyak kesaksian sih belum dilaporkan. Ibu-ibu yang ya Bu Kim Chu tuh ya. Dari pagi sampai sore dia gak bergerak loh. Bukan karena dia jadi kaku. Gak bergerak bukan. Karena dia nikmati Tuhan ya. Kemarin juga Tony datang dia ya. Wah dia datang juga ya. Intinya punya hasrat ya. Hasratnya timbul mau datang sini. Ada banyak saya tidak laporkan ya. Saya pagi sampai sore. Karena mereka mengerti ya. Memaknai dengan benar. Tumbuh niat dan niat itu membangun sebuah hasrat. Itu yang dikatakan Alkitab. Berapa persen? 30 atau 60 atau 100. Nah itu dia. Jadi baca Alkitab ya. Itu diperkatakan, biasanya Alkitab kalau kita baca, kita cuma tetek-tetek liwat aja, maka perlu direnungkan. Firman Tuhan kata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kata siang dan malam itu jam pagi sampai sore, bukan. Selalu kita renungkan firman Tuhan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, maka akan tumbuh apa? Tumbuhkan iman. Kalau iman itu berarti terkonek ke sorga, meng-carry kita, membimbing perjalanan kita, maka perjalanan kita dikata pasti berhasil dan apa? Beruntung. Ya, kata Alkitab itu pasti berhasil dan beruntung. Ya, di dalam kitab Yosua seperti itu. Nah, inilah dasarnya. Maka baca kitab dan menyembah. Oke, saya mulai masuk kepada poin yang agak penting di sini. Pak Bu, saya berikan dua contoh di Alkitab. Contoh yang pertama, Daud. Ya. Daud pertama kali, Daud membangun kerajaan Daud, ya kerajaan Israel. Itu karena dia tahu bahwa tabut Allah itu adalah firman Allah. Maka pada waktu dia jadi raja, dia perintahkan para imam bawa balik tabut Allah itu. Tetapi di perjalanan usah dari salah satu orang yang mengangkut tabut itu salah di dalam pemaknaannya. Maka bukannya dia jadi berkat malah jadi bencana, mati dia. Wah, Daud pada saat itu marah. Nah kadang-kadang kita yang salah oh kita marah ya. Ya bukannya kita cari siap di mana letak kesalahan, dia marah. Lalu tabut ini dititipkan ke tempatnya si Obed. Wah si Obed ini ketimpa durian runtuh dia. Waktu dititipkan di Obed Edom 3 bulan Alkitab katakan Anda boleh baca ya. Itu di 2 Samuel pasal 6 tuh. Wah Obed Edom diberkati selama 3 bulan di situ. Luar biasa Pak Bu. Dititipin aja tuh udah dapat apalagi kalau betul-betul kamu dapatkannya.
itu lebih luar biasa lagi. Tetapi setelah itu mereka kasih tahu sama Daud, "Eh Daud, lu tuh kemarin tabut itu ditaruh ke rumahnya Obed Edom. Wah, dia diberkati. Jangan dong, bawa balik ke sini supaya rakyat Israel diberkati." Pergilah dia ambil. Nah, sekarang cara ambil apa? Setiap 6 langkah dia potong satu lembu. Wih, pengorbanan yang cukup besar. Begitu dia bawa pulang ke kota Daud, mereka semua menari-nari, Pak Bu. Maka kerajaan Daud itu adalah kerajaan yang berkenan kepada Tuhan. Turun lagi sampai ke anaknya. Namanya siapa? Salomo. Sama Salomo. Salomo bukan saja cuma bawa tabutnya, dibikinkan rumahnya. Setelah dibikinkan rumah, itu tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ya. Dia bikinkan rumahnya. Setelah bikinkan rumahnya, apa pertama kali yang bawa? Tabut perjanjian. Begitu diletakkan di ruang paling belakang, itu disebut ruang maha kudus. Kata maha kudus itu kolerasi dengan maha hadir ya. Nah, di situ dijelaskan apa sih isinya tabut perjanjian? Gak ada apa-apa, cuma ada firman Tuhan aja sama tongkat Harun sama roti. Tongkat itu bicara otoritas, roti itu bicara berkat. Nah, di dalam perjanjian Allah ada kuasa dan ada berkat. Berkat itu kelimpahan. Tidak mungkin ada kelimpahan kalau kita tidak punya otoritas dan kuasa. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Begitu diletakkan di ruang paling dalam, wow. Bangsa Israel pada saat itu gak bisa masuk. Imam-imam gak bisa masuk. Tersungkur menyembah Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di situ tercatat dalam Alkitab. Baca di rumah ya. Saya cuma hanya narasikan aja. Setelah itu Daud bukan seorang imam. Bukan seorang rasul. Dan dia kepenuh Tuhan. Langsung dia berkati bangsa Israel. Kepada siapa yang berbuat dosa, menyadari dan arah kiblat ke sana. Kiblat ya. Maka kepada dia diperhitungkan dari sorga. Barang siapa yang datang di tempat itu namanya apa? Naik haji ya. Naik haji itu namanya apa? Menyembah ya. Jadi menyembah ke tempat ini. Disitulah nanti dia akan diberkati. Terjadilah revival besar-besaran di situ. Ya sampai hari ini kita masih mau ke sana. Sebenarnya sudah tidak. Ya, ini bicara tentang tabut Allah, ya berbicara firman Tuhan. Ini di perjanjian lama. Lalu sampailah satu ketika Israel runtuh oleh karena kesalahannya. Maka Nabi Yeremia berkata, akan kubuat perjanjian yang baru. Kemarin kita bacakan ya, Yeremia pasal 31. Aku letakkan firmanku ke dalam akal budi. Tapi dalam Yeremia bukan akal budi tuh ya. Batinmu ya, batin itu akal budi. Tapi di dalam kitab Ibrani itu dikatakan apa? Akal budi. Akan kutaruhkan firmanku di dalam akal budimu. Ya, Ibrani pasal 8 ayat 10. Kemudian akan tertulis di dalam hatimu. Nah, ini bicara lahan lagi. Bicara. Nah, waktu mereka menyembah di dalam. Kenapa? Aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Disitulah gambaran tentang penyembahan, Pak Bu. Penyembahan itu bukan bicara acara dan tempat. Maka kenapa kemarin 10 jam apa 12 jam enggak ada penari-penari di sini? Kenapa? Memang semua mau fokus terakhir sesi terakhir ekspresi semua keluar. Maka penari-penari di sini hati-hati loh, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, mau nampil gitu. Bukan, hati kepada Tuhan. Kalau kita semua hati kepada Tuhan, kamu lihat apa yang terjadi. Nah itu dia. Pemusik-pemusik sama. Penyanyi-penyanyi di atas. Hati-hati loh. Kalau kamu bergaya di sini. Wah, jaklat itu ya. Jadi kita semua harus tertuju kepada Tuhan. Biar mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah itu terpenting Pak Bu. Ya. Nah itulah sebabnya. Menyembah kalau ada firman Tuhan. Waktu kita menyembah firman Tuhannya itu jadi hidup. Jadikan apa? Firman itu akan berbicara sama kita. Setiap bicaranya kepada kita itu disebut apa? Pewahyuan, pencerahan. Waktu kita menyembah tiba-tiba ada pencerahan. Bahkan Alkitab katakan umatku akan liar dan sesat kalau tidak ada pencerahan. Bapak Ibu baca Alkitab ke gereja dan ikut segala macam kalau tidak ada pencerahan maka jadi liar nanti. Ya, tumbuhnya secara sporadis tidak tidak berbentuk. Tapi kalau kita diarahkan benar, waktu kita menyembah, hati kita cool. Ya, kita coolnya gimana?
cangkulnya itu memancarkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sabar, ya, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, itu sudah mirip Kristus tuh. Bisa dipaham, Pak Bu? Nah, kita closing dengan satu statement. Pemusik boleh ke atas semua sudah. Ya, closingnya begini. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Di akhir zaman ini harus kita letakkan. Lukas pasal yang ke-9 ayat 28. Bapak Ibu perhatikan, saya bacakan, saya rangkum, kita jalan. Kita mau menyembah Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Itu namanya naik haji itu, ya. Bahasa asli itu naik haji itu berjarah katanya, ya. Berjarah. Sama ini berjarah nih. Lalu ngapain di sana? Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekat itu. Tertidurnya apa karena ngantuk ya? Kalau Tuhan Yesus khotbah masa ngantuk sih? Kalau Markus Tony Hidayat khotbah mungkin ada yang ngantuk ya. Karena gak ngerti jadi ngantuk. Saya yakin lah ya. Tetapi kalau di sini sih gak ngantuk. Dari tadi saya ditemu melotot tuh. Ya melotot tuh. Kapan selesai be? Katanya. Itu saya asumsi ya. Ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang diperkatakan itu. Setelah tidur dia bangun. Begitu bangun dia bilang apa? Dia gak lata loh. Copet-copet. Enggak. Oh, guru, betapa bahagia. Nah, kekristenannya harus begitu. Nyembah itu harus ada rasa sesuatu. Maka kalau dirasakan, Anda gak akan keluar lagi deh. Ya, ke gereja juga masih begitu. Nah, di mana letaknya? Ya, itu dia. Lalu apa yang terjadi? Sementara berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ini namanya direngku Tuhan ya. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, saya rangkum simpulkan dari pembacaan ayat ini berhubungan dengan tadi ya, aku menanam, Apolos menanam. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan memberikan pertumbuhan apa? Ketika terkonek ke sorga, maka Tuhan mengalirkan kuasa ilahinya, maka tiba-tiba kita memiliki hasrat yang ilahi. Hasrat ingin menyembah, hasrat pengen melayani, hasrat pengen memberkati, hasrat pengen mendoakan orang, enggak rasa canggung lagi. Nah, di sini letaknya itu. Yang pertama apa? Yang memaknai firman Tuhan dengan benar. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus mengajar 8 hari, Tuhan Yesus mengajar pasti dia ngerti. Kata mengerti saya istilahkan memaknai firman itu dengan benar. Pak Bu, ketika kita memaknai firman Tuhan dalam narasi bacaan tadi itu, mereka ikut Yesus ke atas gunung. Kata mengikut berarti apa? Ada daya tariknya. Saya memaknai begitu. Ketika kita memaknai kebenaran itu yang benar, kebenaran itu akan menarik kita melakukan. Bukan aku lagi yang mau, tapi Tuhan yang mau. Harusnya Bapak Ibu ke gereja, bukan karena saya mau ke gereja, tapi kebenaran yang menarik saya ke gereja. Itu yang disebut oleh kemarin si Erik itu. Saya tanya, "Erik, kamu dari pagi loh, dari jam 6, lebih awal dia daripada saya lagi datangnya. Main gitar lagi, saya mau dia tangannya sih ya, sampai di mana gitu, main gitar." Kan Babe udah bilang, kalau ada niat, pasti ada tumbuh hasrat. Hasrat itulah membuat dia melakukan itu, tanda petik ya, tanda petik. Seperti orang kerasukan, tapi bukan ya.
Seperti itu aja. Anda lihat orang main kuda lumping kan? Ya kan? Seperti itu. Jadi apa? Roh itu yang menghinggapi dia sehingga dia. Nah, itu dia. Waktu kita memaknai benar, maka kebenaran itu menarik kita menyembah dia. Waktu menyembah dia apa yang terjadi? Nah, di sini katakan apa? Mengalami pertukaran hidup. Wah, hidupnya Tuhan masuk di dalam diri kita. Apa yang dirasakan hidupnya Tuhan? Walaupun naik ke atas salib dia berapa? Kalau Tuhan Yesus gak ngomong begitu. Tuhan Yesus katakan, Bapa, kepadamulah aku menyerahkan nyawa. Wih. Artinya apa? Mengalami sebuah tantangan tapi damai sejahtera. Konsep daripada kekristenan yang benar adalah mengalami damai sejahtera, Pak Bu. Waktu Anda disuruh datang, ada damai sejahtera. Itu namanya pertukaran hidup. Tidak merasa disakiti, walaupun memang nyatanya disakiti sih. Benar. Karena saya pernah ngalami kok. Itu yang namanya ngalami pertukaran. Ketika mengalami pertukaran, maka apa yang terjadi? Guru. Akan kubangun, wow, tiga kema. Pertukaran hidupnya Tuhan, pertama iman kamu pasti bertumbuh. Hubungan ke sorga dan hubungan kepada kehidupan itu menjadikan sorga di bumi. Bukan bumi di sorga ya. Bumi seperti di sorga. Bukan sorga seperti bumi, hati-hati. Sekarang banyak orang mengajarkan bumi seperti di sorga. Lu beli mobil yang mewah, nanti di sorga mobil lu juga mewah. Artinya nanti sorga seperti bumi. Enggak. Bumi seperti di sorga. Tidak ada tangisan. Hidupmu bagai ya. Bagai. Bagaikan emas yang murni. Wow. Artinya apa? Ada kebahagiaan. Pak Bu, kalau di rumah ada emas 10 ton, bahagia enggak? Mau krisis, enggak ada masalah. Siapa mau trek, enggak ada masalah. Karena masih ada emas 10 ton. Tapi dengar baik-baik. Jikalau engkau mengalami hadirat Tuhan, kehidupanmu seperti di sorga. Jalan hidupmu apa? Emas yang murni. Ada kesulitan, tapi tidak menjadi kesulitan. Nah, itulah iman kita. Lalu yang ketiga apa? Bapak bilang, inilah anak yang kukasih, kepada dialah aku berkenan. Maksudnya apa, Pak Bu? Ada kepekaan rohani. Ada kepekaan. Bisa dengar suara Bapak. Ini bukan miliknya para pendeta. Ini bukan miliknya para pastor. Ini bukan milik orang yang suka berdoa. Tapi ini miliki orang yang mengalami pertukaran hidup. Yang terakhir apa? Dengarkanlah dia, anakku. Pengenalan. Orang yang mengalami pertukaran Kristus, tumbuh iman, kepekaan, dan pengenalan. Dia tahu mana diri dia, mana diri Allah. Mana kebenaran dan mana tidak. Dia tidak akan mengambil porsi yang berlebihan. Itulah sebabnya Bapak Ibu hari ini. Saya ajak Bapak Ibu berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Saya sudah sampaikan firman Tuhan. Maknai dengan benar. Jadi saya kalau berikan gambaran begini, Pak Bu, saya berikan gambaran kepada Anda. Menyembah Tuhan itu di mana? Tuhan hadir di mana? Halo, Tuhan hadir di mana? Kadang-kadang kita ini ya, kadang-kadang kita ini. Saya tidak mengatakan bahwa patung itu salah ya. Saya tidak mengatakan gambar itu salah. Saya tidak mengatakan acara juga salah. Tapi terkadang acara yang kita buat itu menstigma kita seakan-akan acara itu yang mendatangkan Tuhan. Itu makna yang keliru. Si pengkhotbah yang mendatangkan hadirat Tuhan. Pertanyaan kalau tidak ada benda-benda di situ, tidak ada pengkhotbah itu, maka Tuhan sepertinya tidak hadir. Itu salah. Itu makna yang salah. Kalau makna yang salah, Pak Bu, intensitas kita menyembahnya jadi masalah. Kalau intensitas penyembah kita bermasalah, maka hidup
kita. Sikap perilaku kita juga masalah. Karena sikap perilaku itu ditentukan oleh hati kita. Hati kita itu yang disebut apa? Intensitas, niat hatimu. Niat hati kamu ditentukan oleh cara kita berpikir. Ya. Nah, saya suka berikan ilustrasi yang gampang aja. Bapak Ibu perhatikan saya tulis. A, P, E, L. Bunyi apa? Hah? Apel. Apelnya ada di mana? Kan ada loh. Ada di mana? Waktu kamu bilang apel, yang kamu lihat apa? Tulisan saya atau apelnya? Hah? Tulisan? Padahal saya gak tulis loh. A, P, E, L. Gak tulis kan? Tapi Anda dengar saya bilang apa? Lalu kamu bisa mengerti apa itu? Apel. Yang kamu lihat dalam benak kamu apa? Hah? Tulisan? Bulat apelnya kan? Nah sekarang saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Ketika saya bilang Tuhan, yang ada dalam benak kamu apa? Halo? Tuhan itu apa namanya? Hyper name. Maka namanya hyper grace. Nama yang besar, nama yang umum. Tuhan itu nama umum loh. Tetangga kita juga bilang Tuhan. Ya, hyper name. Jadi hyper love. Kasih yang besar. Tapi sekarang kita mau turunkan Allah kan imanen. Karena iman itu berarti turun supaya menjadi apa? Nama yang menyentuh ke hati kita. Yang sebab apa? Kalau ada hyper broad ya. Darah tinggi ya, hipertensi ya, hipertensi ya. Itu namanya apa? Darah tinggi ya. Kalau darah rendah apa? Hipo. Ya, hipotensi. Nah, kalau ada namanya hypernem berarti apa? Ada hiponem. Nah, hiponem itu berarti apa? Yesus. Allah yang tidak kelihatan, dia perlu dikasih lihat. Siapa dia? Ya, Yesus itu. Nah, waktu itu bilang, ku sembah kau Tuhan. Siapa yang kau lihat? Selama ini orang salah, maka kemarin ada ibu. Saya udah jadi pendeta loh. Udah mimpin gereja loh. Tapi penyembahannya saya tidak tahu maknanya. Begitu kan terlalu banyak kita sebut nama Tuhan kan? Betul gak? Ku sembah kau Tuhan. Lalu gambar kita siapa? Padahal kita tahu yang namanya Tuhan adalah Yesus. Apa sebab kenapa saya ngomong gitu? Saya adalah pribadi orang yang panggil. Tuhan apa salah saya? Yang datang siapa? Yesus. Maka saya jadi orang Kristen. Kalau hari itu yang datang yang lain, saya jadi yang lain juga. Jadi itu kebenaran. Ya, ya Allahku. Berarti yang kita lihat siapa? Yesus. Dari mana kita tahu? Kita bilang, Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Yang lihat siapa dia? Yesus. Anda lihat Yesus enggak? Anda enggak lihat kan? Tapi kita percaya, ya Allahku, ya Tuhanku. Yang kita lihat Yesus kan yang kasih tahu adalah Thomas. Betul kan? Berarti kita memasukkan pemahaman itu ke dalam memori pikiran bawah sadar kita terlebih dahulu. Waktu saya bilang, ya Tuhan, ya Allah, berarti ya kita sedang berhubungan dengan pribadi Yesus. Itu gimana gambar Yesus? Udahlah, ya Anda pasti saya ngomong begitu Yesus, Anda udah, ya rambutnya panjang, ganteng, boleh gak apa-apa kok ya. Yang penting katakan, Yesus yang disalibkan, dan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Mau ganteng kek, mau berantakan, terserah lah ya. Yang penting dia Yesus yang mati dan Yesus bangkit. Kita menyembah dia. Pak Bu, saya mau ajak kamu kalau punya pemahaman seperti itu. Semakin dalam, deeper, semakin dalam. Wah, penyembahan seperti itu membuat Anda berubah. Cara berpikirnya berubah. Sikap perilaku Anda akan berubah. Anda akan lihat deh nanti kehidupan kamu. Tidak heran Alkitab katakan itu. Guru, aku akan bangunkan 3 kemah dari mana uangnya. Ya kan? Kalau kita ingin buat sesuatu masih berpikir, wah ada atau enggak, itu masih miskin. Gitu? Itu masih apa? Masih duniawi. Tapi ketika kita percaya Tuhan, kita lakukan sesuatu, saya lakukan. Bukan saya lakukan, tapi Tuhan dalam diri saya melakukan. Anda lihat, alam semesta akan mendukung kamu. Ya, alam semesta. Satu hari saya akan khotbahkan tentang alam semesta tunduk kepada nama Yesus. Waktu saya khotbah di Tasikmalaya,
Mereka kaget itu. Siapa Yesus itu? Ini yang saya bukakan, layar ini saya bukakan. Dia Allah. Dia empunya langit dan bumi. Ketika engkau punya masalah, biasanya kita bisa panggil nama Tuhan. Waktu kita panggil nama Yesus, kita tidak bisa membayangkan dia Tuhan. Kita panggil nama Tuhan, kita gak bisa bayangkan dia. Mulai hari ini, ayo layar ini dibuka. Bahwa waktu kamu menyembah Tuhan, kamu sedang berhubungan dengan satu pribadi yang mati untuk kamu. Dan dia berkata, aku berikan hidupku kepada kamu. Untuk apa? Supaya apa? Supaya mempunyai segala kelimpahan. Jadi Anda jangan berkata, Tuhan saya ingin kelimpahan. Tuhan, berikan saya kelimpahan. Saya mau pastikan kepada Anda, selama kamu hidup jadi orang Kristen tidak akan pernah dapatkan kelimpahan. Karena kamu minta terus, pada kelimpahan sudah ada di diri kamu. Karena kita kata, aku datang supaya kamu punya hidup. Berarti sudah punya. Tuhan sudah datang. Tuhan terima kasih hidupmu. Tuhan terima kasih kelimpahanmu. Dan itu terus menerus Anda akan lihat gaya hidup. Gaya penyembahanmu, makna penyembahanmu berbeda sekali. Ku sembah kau Tuhan. Ya lagu ini kita sekarang. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Katakan sama-sama. Kaulah. Kalau kamu menyembah, kau berkata, ku sembah kau Tuhan,
Ku sembah kau Tuhan. Tapi perasaan kita hampa. Tidak ada reaksi ilahi dalam batinmu. Maknanya yang perlu diperbaiki. Ya. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau saya tulis apel, Anda akan selalu susah untuk memberikan sebuah makna yang benar. Anda bilang, oh saya lihat apel merah. Ya berarti itu gambar apel yang benar. Tapi Anda akan terus melihat tulisan. Padahal tidak selalu tulisan itu bisa kita bisa memaknainya. Karena ada yang buta. Dia gak bisa lihat. Tapi kenapa dia bisa memaknai? Dia dengar. Saya bilang, di tangan saya ada apel. Padahal dia buta. Karena dengar saya bilang apel, dia akan merasakan apa? Dia akan mulai merasakan apel. Dia merasakan apel itu enak. Karena dia tahu dia pernah makan. Karena dia pernah ngerasain, dia mulai merasakan apel itu enak. Yang dirasakan apa? Fisiknya, Pak Bu. Berarti fisiknya sudah mulai merasakan. Apalagi kalau saya terus ngomong lagi, ih apelnya apel Malang loh. Agak sedikit asem. Itu kalau makan dengan garam buah, rasanya lebih enak lagi. Nah bagi Bapak Ibu yang pernah makan apel Malang, yang agak asem-asem sedikit itu, kalau dicocol dengan garam buah, ya ada manis, ada asin, terus ada pedas lagi. Kalau mau lebih enak lagi, tambah terasi lagi. Yang dirasakan apa? Fisik kan? Nah karena kamu udah bisa memaknai apel itu dengan benar. Mungkin Anda tuli, udah buta tuli lagi. Itu gimana bisa merasakan apel? Saya kasih pegang. Kalau tadi secara visualisasi kamu tidak bisa, secara apa itu? Secara dengar ya. Kalau dengar itu namanya audio. Bu, terima kasih Bu. Saya mau mikirin audio ya. Audible. Ya. Tapi kalau kamu juga tuli kan enggak bisa dengar. Pegang. Itu namanya apa? Kinestetik. Terasa. Anda enggak, kalau orang yang peka dia enggak, dia ngerti bisa pegang istri atau tidaknya, benar atau tidaknya, dia ketahuan. Ya. Kalau udah tidak udah pegang istri orang dia enggak tahu, itu namanya belaga buta itu. Ya. Karena indrawi kita itu bisa membuktikan makna yang benar. Ya. Atau taruh mungkin kamu ya kinestetiknya juga enggak jalan. Tapi ya masih ada satu. Ya. Penciuman. Namanya apa itu? Namanya gustatory ya. Dikasih cium, apel Malang. Begitu dicium langsung terasa reaksi kimiawinya. Mungkin penciumannya udah enggak beres juga lah, gustatorinya udah. Lalu apanya lagi? Apa ya Bu ya? Satu lagi. Gustatory apalagi yang terakhir itu? Afektif kognitif ya. Atau seringkali disebut itu kalau tadi penciuman itu namanya olfatory, kalau dimakan itu namanya gustatory. Ya, afektif kognitif betul. Waktu kasih makan, "Oi, ini apel." Ya, nikmati apel. Yang dinikmati apa? Tubuh kita. Nah, waktu kamu sembah, "Ku sembah kau Yesus." Yang kita lihat itu Yesus pribadinya. Kita rasakan pribadi Yesus itu bukan dirasakan oleh bayangan, halusinasi, tapi fisik kita. Karena pada dasarnya fisik kita ini yang dibutuhkan orang lain. Sikap itu fisik. Perilaku itu fisik. Kita gak bisa mengakui, oh saya punya sikap-sikap Tuhan kok. Lampu merah jadi langgar sikap Tuhan. Uang goceng aja bayar parkir, kembalinya cuma ceceng ditungguin. Sampai belakang udah pergi jauh tuh ya. Orang ngantri ya, tungguin. Si tukang parkir 1.000 kagak ada kan, dia pergi nuker-nuker. Ya asik aja. Nyanyi lagi. Ya Tuhan, ku percaya. Tatapu aja tuh orang itu. Ya, sikapnya tidak ada gitu. Ya, udah jangan terlalu banyak lah ya. Jangan terlalu banyak cerita tentang soal Tuhan. Tapi praktekkan dalam hidup kita. Oke, kita sekali lagi nyembah Tuhan.
saya ajak Bapak Ibu hayati benar. Hayati benar sampai terasa sesuatu ketika nanti saya minta Bapak tangkap sesuatu. Bapak yang datang dalam keadaan susah, saya tidak tahu susahnya apa. Niat kamu, keinginan kamu Tuhan telah karuniakan. Kalau kau punya keinginan ingin sembuh, ya Tuhan karuniakan kesembuhan. Kalau kamu ingin damai sejahtera, Tuhan telah karuniakan damai sejahtera. Kalau kamu ingin apa? Kaya, ya. Mungkin seringkali kita, aku kaya, sudah menjadi orang kaya. Kalau kamu ingin, oh ya, Tuhan, aku ingin punya mobil. Pada saat itu ada rasa ingin punya mobil, jawaban Tuhan telah diberikan. Ya, Anda ingin punya rumah, telah Tuhan karuniakan. Dan berita, berita yang paling bagus sekarang. Kalau Anda datang sini belum punya jodoh, ingin punya jodoh, Tuhan sudah karuniakan. Ya, Tuhan karuniakan. Anda keluar dari tempat ini, tiba-tiba ada yang negur kamu, dan itu jodoh kamu. Jadi gimana kalau saya umurnya baru 30, yang negur saya 70. Ya ditanya sama Tuhan dulu benar atau tidak. Ya gak semuanya benar juga sih. Ya, bisa saja, bisa saya salah ya. Mari sekali lagi kita nyembah Tuhan. Habis itu saya akan tutup. Oh haleluya. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Depan kamu, tapi Tuhan sudah di dalam benakmu. Dia meriset seluruh keberadaan hatimu. Alkitab katakan, Ia selalu menyelidiki hati nuranimu. Ia menyelidiki. Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Tuhan bukan sekedar tahu. Tapi Tuhan mampu, bukan Tuhan sekedar mampu, dan Dia mau melakukan sesuai keinginanmu. Dia bukan hanya mau melakukan sesuai dengan keinginanmu,
tapi dia telah melakukannya. Dan sekarang dia meyakinkan kepada kamu bahwa engkau telah terima semuanya. Apa yang kau minta telah kau terima. Karena dia berkata, aku telah bayar di atas kayu salib. Kamu yang sakit, kau telah sembuh. Engkau telah kuat. Engkau telah sehat. Engkau telah sukses. Engkau telah mencapai apa yang aku janjikan. Tuhan sudah berikan. Maka engkau yang datang dalam keadaan lemah, engkau sudah kuat. Engkau akan katakan dari dirimu sendiri, aku kuat, aku sehat, aku sukses, aku sudah dapatkannya. Dan mulai hari ini dan seterusnya, saya menyatakan di dalam hidupku bahwa aku serupa dengan Kristus. Karena aku miliknya Kristus. Oh, bilang syukur. Saat ini bahkan Tuhan, Tuhan aku bersyukur. Bukan ke apa yang aku lihat sekarang ini, tapi apa yang Tuhan janjikan kepada saya. Setelah aku terima Tuhan, syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberkatilah Anda-Anda semua di dalam segala keadaanmu. Engkau yang sakit telah sembuh. Engkau yang sedih telah mendapatkan penghiburan. Yang lemah dikuatkan. Dengan persoalanmu, Tuhan sudah menjawabnya. Saya ingatkan kepada seseorang di tempat ini, Anda sedang digoda untuk pindah agama disebabkan pasangan hidup. Ketika Anda lakukan, maka ingat, seluruh perjanjian Allah kepadamu hilang. Orangnya ada di sini, saya dapat lihat. Oh, haleluya Tuhan. Bapa, berkati mereka yang kali pertama hadir. Berkati mereka yang di online service. Berkati mereka yang sedang perjalanan. Mereka sedang beristirahat. Mereka sedang berlibur. Tuhan, berkat-Mu atas mereka. Nyatakan kemuliaan-Mu kepada seluruh jemaat yang Kau percayakan untuk hamba gembalakan. Demi nama Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau.